Bismillahirrahmanirrahim. Keberanian sisi perasaan, kepastian sisi perasaan, atau kemudian perasaan itu sangat tidak identik dengan faktaan lainnya. Maka sulitul artilah layan samu min subutil khususiyat di adamu wasfil basyariyat. Terakhirnya tidak perlu berubah jadi jati diri manusia untuk mendapatkan keberanian dari Allah, untuk mendapatkan kepastian dari Allah. Nubono dengan tekunungan aguan pitar terjadi. Dan tiada manusia untuk mendapatkan khususiyat di Allah terperlu menangguan dalam pintar. Bermana kelas ini tidak terperlu lebih dalam kaman Allah. Lalu mana miskin terperlu menangguan dalam pintar. Lalu mana lemah terperlu menangguan dalam kuat. Lalu ngerasa segala eluh terperlu kudunya segala eluh ayat. Bahasa Musafi menyatakan layal sama disebut yang khususnya terbisti datanglah anugerah ilahiyah khususnya rasa berani, rasa kepastian itu muncul. Karena itu adalah ada wasil basaria hilanglah sifat kemanusiaan tertentu. Kuring baca lembah bodoh tegunungan aguan awan pinter sangat layak mendapat fasilitas di Allah. Kuring baca lembah terperlu kan aguan lakuan. Boleh majalma pintar bodoh tekunu kada keluar pintar. Ibarat padon poe anu mere cacaan jeung alam anu dicaakan. Gunung tetep karo gunung jambu. Sawah tetep kampar. Laut tetap biru, ombak tetap bergerak, langit tetap ayat seperti itu. Tapi embrek jadi sebuah keindahan, cerita embrek jadi sebuah keindahan, sangat tergantung ayat cahaya dan panutan. Gunung menih alus indah katinggalina, lain gunung lu alus katinggalina, tapi ku sama ayam panen poe anunya angan. Dari saat panen poe gue, saku mah alus na gunung mual kacini alus. Di penting poe, api-api lepas sawah, waduh itu sawah boleh hijau kemplok, balik poin tegadele, pohon dimana sawah jadi kemplok hijau indah ketempona, di saat panung poin laut, datang datang panung poin, dia perlu sawah dicetilah keluarga minggu. Di saat panung poin datang, gunung ke seluhur. Di saat panung poin datang, langit ke sepiru. Di saat panen poe datang laut geus ombakan dan kapal itu embrek teu khususiana teu cahayana, tapi geuning jadi indah sabab aya cahaya. Cahaya adalah khususia anu bakal nembokeun keindahan-keindahan alam. Aduh itu curug bening indah. Dipenting itu curug menik indah. Oh, di mana itu curug menik indah? Nah, apa? Tidak penting curug jadi
terpetiba goreng turun berang dari laut jadi arus tanpa harus ada perubahan curu. Cukup datang panon poe tidak akan datang. Oh panon poe keindahan tidak akan datang. Lalu itu gunung menikah hadir itu betah lamun seserodotan di gunung. Dipetik apakah berubah gunung jadi putut? Antet. Begitu cangkir panon poe, gunung tidak perlu berubah, tapi jadi sebuah keindahan. Tahu sabab tak? Sabab air dan cahaya panon poe. Itu dimaksud bahwa urang sarerea nunggakkeun iman ka Allah, nunggak ujian umat anu pasrah kana ajaran Allah. La takut an rahmatillah. Setiap manusia punya masa lalu. Setiap manusia punya sejarah. Aya sejarah goreng anu batur apaleun, aya sejarah diri goreng batur teu apaleun. Da manusia kontoan bisnya. Lila tidak bodoh ngaduan pinter jengcang karuhan pinter naukin Lila pun tidak miskin pun dengan ngaduan naukin beghan baricang karuhan naukin beghan lagi bahkan dikecam kalau halakal mutasawikun hancur jelemah lamun arek melakukan sebuah kebenaran dan terus perkara bahaya terus pukul-pukul kita ngaduan kenaon kadaguan kadaguan lawan anu eueuh alamatan si kabayan bolongna jelema kadaguan perkara eueuh kadaguan kata cinta saurang nasehat Ibnu Athaillah terbuka kesempatan dan kurang sebenarnya bukolon atau muda rek pamuda itu bodoh rek pinter itu miskin rek aku benar bahwa Allah memberikan wala khawfun alaihim wala yahzanun kepastian dalam hidup keberanian menghadapi masalah saha adalah ala inna awliya Allah manusia ketika cinta usaha Allah. Karena sebuah perasaan bukan lahir dari sebuah alam realita. Bisa rasa kopi tina kopi, bisa oke. Rasa kopi lain tina kopi, bahkan mungkin bisa kopi terasa kopi. Bisa hasil tina jeruk, bisa hasil lain tina jeruk, bisa oke. Ya jeruk tapi terlalu terhasil. Artinya buat kalkulasi bahwa diri belum layak, bahwa waktu lain anu tepat bikin menyiapkan diri jadi manusia anu layak dengan anugerah di sana Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kurang itu lalakan kolok kurang mudah yang lagi tumpah itu kesempatan amal dan pabari paeh tawaran pangkat kumpai ayah nanti lain penyimah canggus kumpai ayah nanti beda canggawin ke anak lain atau ada angket yang kasalah, tidak angket yang memandikan bohong udah lupai aja nah. Secara jujur reku bahasa lebat di desa karat lumaun sambal canto ga anulayak jen pantes amal bikin penyelamatan diri di desa karat lumaun komo dina urang pokoe kalah banjak komo dina menasir otor mustaqim. Sok jumlahkan menurut sembarang tahu. Sok hanya ini tidak yang benar. Lain di kamarnya yang benar teh. Di barang ingat itu saya kawan. Benar. Dan eta. Dan terus itu ayah. Itu yang benar teh.
gantos anu teu aya geus puguh eueuh dinaon diantosan boro pagolo turuna jelema kitu anu geus pasti aya pekanuan disampan naon teu ngadaguan naon ngadaguan kareta geus jelas kareta jam aya teu bawa jadwal kareta disaksion teu naon keur ngantosan kareta. Ayah jelema bisa menerima secara logika pemikiran. Benar ayah tiba heula. Kajulan amal ayah tiba heula. Dengan ayah nak paik kumpul kene. Dan saya tahu balik yang ke akhirat. Nah, sababna, sabab ke dijiat. Kudal para ke dijiat. Ngantosan hilang tuh. Padahal setiap ngantos hilang. Ayah menyebarkan. Tepunuh ewe sisi kemanusiaan. Di mana Allah yang merek tur cahaya derbah yang bakal diberikan usaha Allah tanpa harus perubahan tegunung-gunung dipendekkan ada berang dijangkukkan api indah tegunung gunung penting itu berang mengenal itu sawah tegunung di Roma sugan dari maku Allah teh dipenting sawah teh butuh tulip panu merek datang dicek helah tegunung itu. Ulah kadakuan ayeuna demikian membentuk diri anu pantes jeung layak benar khususnya usaha di Allah sehingga urang pertanam ku Allah ditanami rasa kepastian nu kaduana ditanam ku Allah rasa keberanian sehingga perubahan-perubahan apapun dina kaayaan hirup tetap bakal bisa digaul jadi amalan salihah. Tapi kalau ditemukan keberanian, ditemukan kepastian, boro-boro goreng, alus tau genan, buang matak jadi alus. Mudah-mudahan Allah berhidayah taufik urang sadaya. Yo urang mayun karmah kawasa. Urang kue tadi uang ke Islam, kuat ke iman. Dada yang paling penting di rumah iwan kuat iman kuat Islam. Iman itu paling sempurna. Aku berhenti di mana di takdirkan ku Allah ke dalam sana ke parentah atau ke nakhidat mencari usaha ku Allah. Jadi beda hal tak terima duit makan hati kaya bunga tapi kurang sholat mah turun malah datang mereka susah aku paling mati-mati makna paling mati makna hidup di mana hidup di tempat kenku Allah kenal sana kemarin Allah kesalahan. Jadi pulang sholat kalah kena ikut kena kasetri, tapi kena dari mandi mah ikut kena naon jadi naon bunga mana buktina? Jadi kita meren kena dari mandi kudu susah kudu sholat kudu naon kudu bunga. Dan kurang dijawab satu saat. Dan paling lu nggak ada pintu hari kagunan nah, pasti jadi terpapain dan tengok sedibulaan angin nama tatagihan bukti jaya sedako reka nama konok pasang tren ke nama tantaman istutut di usia alumni bagi nama asrama C karena Abidah teh Al-Habib apa yang Abidah di Al-Habib daya yang paling penting jual di kamarat tabungan bank akhirat menyiapkan memfasilitasi
prajurit ulah leutik supaya bisa ka surga jeung kuda terus ya tempat balaja surga jalan-jalan mana lalu amin tak boleh duit padahal boga wakil gubernur boga DPR nah disediakan kalah dan sudah kita terima subhanahu wa ta'ala si jadi bukan lantaran tahu harapan tim kandang amin ya Allah ya Allah.